Jesus, tão só. Pemirsa, seekor monyet berwajah mirip manusia menjadi viral di media sosial Cina. Ya, video monyet tersebut pertama kali diposting di Weibo pertengahan bulan lalu dan sudah ditonton lebih dari 8 juta kali. Monyet fenomenal berusia 18 tahun ini adalah penghuni kebun binatang Tianjin. Jaringan berita Cina, CGTN menyebut, monyet ini berjenis capucin berkepala hitam dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hey, this is for you. Astaghfirullahaladzim. Jangan lupa ganti salah dalamnya. Anjir.